Halo guys, kali ini Bkom Ludo Blitar mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi. Yang ini pesanan dari Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Ini memesan satu biji IC 4MB 3,3 volt soek 8 yang diisi dengan firmware receiver DVB-S2 Tanaka T21 New Samurai HD dengan kode board mainboardnya CS8001S01V1.6180324. Selanjutnya untuk alat yang perlu dipersiapkan tentunya adalah alat flash programmer. Lalu di sini disiapkan IC memory. Ini adalah IC 4MB 3,3 volt. Selanjutnya di sini disiapkan soket adapter SOP8 200mm. Bila teman-teman membutuhkan soket adapter yang seperti ini juga tersedia di Bkom Ludo Blitar. Untuk harganya ini sangat murah. Langsung saja untuk IC-nya ini dipasang di adapter. Untuk posisi pin 1 diberi tanda titik putih agar pembeli lebih mudah melihat posisi pin 1. Sekarang menuju ke komputer. Oke guys, ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai dan IC-nya ini sekarang sudah siap untuk dibungkus dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Untuk teman-teman yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini bisa memesan ke Bkom Ludo Blitar. Bisa memesan melalui WhatsApp ataupun bisa juga melalui marketplace Bkom Ludo Blitar. Untuk nomor WhatsApp dan link marketplace sudah dicantumkan di deskripsi video di bawah ini di YouTube. Sebelum membeli, silahkan bertanya dulu. Bisa kirim chat atau kirim inbox. Yang suka dengan video ini, silahkan klik tanda jempol ke atas, klik tanda suka. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel Bkom Ludo Blitar. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Bkom Ludo Blitar. Sekian, terima kasih. Thank you.